Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia, Jakarta juga menyimpan potensi bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam yang harus kita antisipasi sama-sama dan harus penuh dengan kesiapan persiapan. Oleh karena itu, dalam hari kesiapsiagaan bencana yang diinisiasi oleh BNPB dan dikerjakan bersama-sama dengan BPBD DKI Jakarta, ini adalah sebuah peringatan. Peringatan bagi kita semua untuk selalu waspada, untuk selalu antisipasi, dan adanya kegiatan simulasi untuk bisa bertindak dengan tepat, cepat dalam antisipasi bila muncul bencana. Dan ada dua indikator yang penting untuk menjadi standar prosedur dalam penanganan bencana. Pertama adalah memastikan tidak ada korban jiwa, dan ini bisa dicapai dengan mitigasi yang baik. Artinya kita harus memegang tiga hal yang selalu dipesankan: siaga, tanggap, dan galang. Siaga artinya kita memantau terus potensi bencana. Tanggap artinya ketika terjadi bencana kita merespon dengan bersama-sama, dengan cepat. Dan galang artinya kita menghimpun seluruh kekuatan, seluruh sumber daya, kolaborasi untuk bisa menangani. Tiga hal ini dikerjakan dengan baik, insya Allah potensi korban jiwa bisa sama-sama ditekan. Dan proses yang kedua adalah recovery, percepatan untuk bisa kembali kepada kondisi normal sehingga semua yang terdampak bisa menjalani kehidupan seperti biasa dengan baik. Dua hal itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah kita semua akan bisa terhindar dari dampak yang besar. Semoga kita dijauhkan dari bencana, semoga kita dijauhkan dari segala macam ancaman, tetapi kita harus siap. Jika terjadi, maka semua yang kita siapkan untuk mitigasi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selamat memperingati, mari kita bersiap, dan insya Allah Tuhan, Allah SWT selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.